Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah rakaman yang menarik untuk tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan kehadiran Honor 9 Lite ke pasaran Malaysia. Peranti ini menawarkan saiz skrin sebesar 5.65 inci dan dijana dengan pemproses Kirin 659, memori sebesar 3GB, storage 32GB dan menerima sokongan kad microSD sehingga 256GB. Peranti ini juga menggunakan bateri sebesar 3000mAh tanpa sokongan pengecasan pantas dan menggunakan Android Oreo dengan pelancar EMUI 8. Peranti ini boleh didapati dengan harga RM749. Selain itu, periuk nasi pintar keluaran Xiaomi kini hadir ke pasaran Malaysia. Produk ini dibina di bawah ekosistem Xiaomi di mana ia hadir dengan pelbagai fungsi menarik seperti dapat mengawal produk ini daripada mana-mana lokasi dengan menggunakan aplikasi khusus. Periuk nasi pintar ini kini boleh didapati di kedai fizikal Xiaomi Malaysia pada harga RM349. Sementara itu, WeCo Malaysia pula hadir dengan peranti 18.9 paling murah setakat ini di Malaysia pada harga RM329. Peranti ini adalah WeCo Tommy 3 dan ianya dibina dengan skrin bersaiz 5.45 inci bersama chip pemprosesan 1.3 GHz, memori 1GB RAM, ruangan storan 16GB, kamera belakang 8MP dan kamera hadapan 5MP. Namun begitu, peranti ini hadir ke pasaran Malaysia dengan versi Android Nougat dan bukannya Android Go. Satu platform persembahan video popular iaitu Netflix kini dalam usaha untuk membolehkan ibu bapa mengawal kandungan yang boleh ditonton oleh anak mereka. Siri ini dapat memberi peluang kepada ibu bapa untuk menghalang anak-anak daripada mengakses sesuatu filem atau rancangan TV yang telah dilabelkan sebagai tidak sesuai untuk tontonan mereka. Kemaskini ini juga dijangka akan diperkenalkan oleh Netflix pada masa akan datang. Akhir sekali, Vivo Malaysia kini telah memperlihatkan gambar acah untuk satu peranti baru yang bakal dilancarkan oleh mereka, dikenali sebagai Vivo V9. Ia dikatakan bakal hadir dengan kamera hadapan 24MP bersama skrin takuk, tetapi spesifikasi penuh yang dibawakan oleh peranti ini masih belum diketahui. Jadi itu sahaja rakaman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.